menyaksikan ini adalah tarian Kakaga dari Tanah Parigi Loku Bekalala. Tarian ini juga akan memeriahkan rangkaian acara pentas kesenian dan budaya yang akan dilaksanakan mulai malam ini sampai dengan selesai nanti. Kita berikan tepuk tangan Bapak. Selamat datang untuk paguyuban Loli, Kecamatan Loli dan juga paguyuban Bali. Selamat datang di Beling juga. Selamat datang di Stadion Mandailu. Selamat bergabung dengan Kecamatan Loli. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Di tengah-tengah warga Kecamatan Loli ada orang Loli kelahiran Bali yang juga ikut memeriahkan suasana pada sore hari ini. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Orang Bali bilang tepuk tangan yang kuat nak. Yeah. Selamat datang sekali lagi. Inilah Kecamatan Loli yang dipimpin langsung oleh Camat Loli. Selamat datang Pak Camat dan rombongan. Selamat datang di Tanah Padaiweta Mandailu. Selamat datang di Stadion Kebanggaan kita Mandailu. Bapak dorang, mama dorang, selamat datang di Mandailu. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Hati-hati dengan anak panah. Anak panah ini punya cerita tersendiri Bapak Ibu sekalian. Sekali melesat, dia tidak akan pernah pulang sebelum kena sasaran. Kita berikan tepuk tangan yang beriah untuk Etis Alor. Selanjutnya kita sambut dari Tanah Tanariwo Laika Ratadede Anak Dialamanu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian untuk Tanariu. Lagi kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk Kecamatan Tanariu. Bapak Ibu sekalian, satu Tanariu turun untuk mendukung Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Sumba Barat. Luar biasa, kosong rupa-rupanya Tanariu hari ini. Luar biasa. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Ana Dialamanu Laika Rakadede. Iya, selamat datang bapak-bapak desa dari Tanariu yang luar biasa, yang begitu semangat untuk mendukung pembangunan di Sumba Barat. Inilah Kecamatan Tanariu Bapak Ibu sekalian. Hari ini tampil dengan didominasi oleh warna kuning, warna kebanggaan dari Tanariu. Timur adalah salah satu suku di Provinsi Nusa Tenggara Timur, penghuni
penghuni wilayah bagian timur Pulau Flores, Pulau Sorong, Pulau Adonara, termasuk Pulau Lembata dan Kalo. Kode Kalaboya, hidup bagi alam. Ya, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk Flores Timur dan Kecamatan Laboya. Bapak Ibu hadirin, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Flores Timur dan Kecamatan Laboya. Kita nantikan penampilan mereka pada saat pagelaran seni nanti. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk saudara-saudara kita dari Paguyuban Lombok. Inilah orang-orang atau putra-putri Sumba Barat kelahiran Lombok. Selamat datang Berembe. Apa kabar? Dan kita saksikan juga lenggak-lenggok dari tanah parkirku Loku Bekalala, tanah kelahiran dari Bapak Kadis Pariwisata. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Iya, kita sambut dengan tepuk tangan untuk tarian Wanokaka dari Tanah Parbiegu Loku Wegalala. Selamat datang kepada para peserta yang berbahagia. Selamat datang di Tanah Mandailu atau di Stadion Kebanggaan kita, Mandailu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, inilah Kecamatan Wanokaka atau yang lebih dikenal dengan Tanah Parbiegu Loku Wegalala. Selain terkenal dengan tarian kataganya, Wanokaka juga terkenal dengan tarian korodidi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Wanokaka, Tanah Parbiegu Loku Wegalala. Inilah laskar-laskar yang lewatkan kesempatan yang luar biasa ini Bapak Ibu sekalian. Dan kita sambut Kecamatan Kota Waikabuba di bawah pimpinan langsung oleh Bapak Camat dan para kepala desa yang luar biasa, para kepala desa dan lurah yang ikut berpartisipasi pada sore hari ini. Ya Bapak Ibu sekalian, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Kecamatan Kota Waikabuba. Paguyuban Jawa. Ya, inilah lenggak-lenggok dari ibu-ibu dari Paguyuban Musika Jaya. Luar biasa. Iha, tarik bang. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Yuhu. Thank you.
sayang musiknya kurang kencang. Berani musiknya lebih kencang, beda lagi gayanya Bapak Ibu sekalian. Kita berikan tepuk tangan untuk Mustika Jaya yang turut memeriahkan pagelaran kesenian dan budaya di Kabupaten Sumba Barat. Ya, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk Kecamatan Leboya Barat. Iya. Kalau dulu zaman kita kecil, Leboya Barat ini adalah kecamatan paling jauh. Dan sekarang di zaman yang luar biasa ini, kita dapat menempuh dari WK Bubak ke Leboya Barat cukup 1 jam dengan jalan yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Dan di Kecamatan Leboya Barat ini terkenal dengan kuda yang dulu menamakan dirinya Gaura Merindukan Listrik. Ya, luar biasa. Itu kuda yang luar biasa. Mudah-mudahan kuda ini ikut pacuan juga nanti besok. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Leboya Barat. Dipimpin langsung oleh Bapak Camat. Selamat datang Pak Camat di Stadion Mandailu. Selamat datang Bade Svetana, luar biasa. Kita akan menyaksikan etnis-etnis yang akan berpartisipasi memeriahkan pagelaran seni Sumba Barat. Dan siapakah nanti yang akan keluar sebagai yang terbaik, tentu kita akan menyaksikannya lebih lanjut. Jadikan momen ini sebagai ajang silaturahmi antara komunitas seni budaya dan masyarakat Sumba Barat pada umumnya, sehingga terus mempererat rasa persatuan dan kesatuan dalam melestarikan seni budaya serta bersama-sama membangun Sumba Barat tercinta ini. Hadirin undangan dan seluruh rakyat Sumba Barat yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, pagelaran kesenian dan budaya serta pembukaan pacuan kuda Kabupaten Sumba Barat tahun 2023 saya nyatakan dengan resmi dibuka. Budaya, salam kebajikan, salam Pancasila.
Berat. Tanah rumput, topi rumput, dan jerami bekas rumput. Kering genta, ringgit pula, dan teriakan gembala. Berdirilah di posisi. Matahari akan terbit dari laut, dan angin saat asam panas dikipas dari sana. Beridaku sepotong daging bakar, lenguh kerbau, dan sapi malam hari. Beridaku sepucuk gitar, busang nova, dan tiga ekor kuda. Beridaku cuaca tropika, kering tanpa hujan ratusan hari. Beridaku ramah tempat pagar, luas tak terkata, nama Sumba. Jadi Maya, kita betul-betul berbahagia memiliki kesempatan yang luar biasa. Kita dapat menyaksikan bagaimana adat Sumba yang mungkin untuk adik-adik milenial mereka sudah tidak kenal lagi seperti apa adat budaya kita. Tetapi yang pasti bahwa malam hari ini dan malam-malam sebelumnya
sebelumnya kita kembali diperkenalkan atau kembali kita diingatkan bagaimana uniknya budaya Sumba, betapa luar biasanya budaya Sumba. Untuk itu sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Sumba Barat tercinta, Tanah Padaweta Mandailu. Inilah kebanggaan kita, kebanggaan budaya yang tidak akan pernah habis dikikis oleh waktu selama kita tetap mencintai dan melestarikan budaya kita. Bagi kita semua masyarakat Sumba Barat tentunya memiliki dampak yang luar biasa bagi Sumba Barat. Selain itu juga ternyata Sumba Barat pernah masuk nominasi menjadi pulau terindah di dunia, dan juga ada terdapat pantai terindah di Sumba Barat, khususnya di daerah selatan. Dan itu merupakan pesona keindahan Sumba Barat yang patut kita banggakan dan patut kita terus lestarikan sebagai kekayaan kebudayaan di daerah kita.